Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang dipertua, soalan nombor 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan yang dipertua, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saya mohon izin untuk menjawab pertanyaan ini serentak dengan satu pertanyaan lain kerana menyentuh isu yang sama, iaitu usaha-usaha yang dilakukan oleh kerajaan bagi menaik taraf guru-guru kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafah ke jawatan tetap. Pertanyaan tersebut adalah pertanyaan oleh Yang Berhormat Kuantan pada 4 Ogos 2020. Tuan Yang Dipertua, kerajaan hari ini amat komited dan prihatin terhadap guru-guru kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafah yang sentiasa memberikan khidmat bakti sejak tahun 1990. Oleh yang demikian, segala usaha-usaha ke arah memperkasakan guru-guru kafah akan terus dilaksanakan secara berfasa. Justru kerajaan melalui Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM akan melaksanakan pemerkasaan kafah merangkumi perkara-perkara berikut. Antaranya menyeragamkan pelaksanaan kafah di seluruh negara dengan kerjasama JAKIM dan Kementerian Pendidikan Malaysia, menyeragamkan kurikulum dan buku teks, menambah elemen tahfiz juzuk 30 dalam kurikulum kafah sebagai nilai tambah kepada kafah, latihan guru dan penyelia kafah, pengiktirafan kepada guru dan penyelia kafah dengan mewujudkan skim penjawatan yang bersesuaian, dan menyusung semula struktur operasi pengurusan kafah melibatkan aspek pengurusan sumber manusia, pembiayaan, pentaksiran dan juga infrastruktur. Kerajaan sentiasa prihatin dalam menjaga kebajikan guru-guru kafah. Untuk makluman Tuan Yang Tua, allowance guru kafah telah dinaikkan sebanyak RM100 menjadikan allowance mereka kini sebanyak RM1,000 sebulan. Kenaikan allowance ini melibatkan perbelanjaan sebanyak RM481,593,000 kepada 35,000 orang guru kafah seperti diluluskan dalam belanjawan tahun 2020. Jumlah ini termasuk jumlah caruman KWSP untuk semua guru. Selain itu, bagi tujuan penyerapan guru kafah, JAKIM dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia telah menyediakan modul latihan serta melaksanakan latihan kompetensi kepada guru-guru kafah bagi menjadikan guru-guru kafah kompeten dan bermutu dalam profesion keguruan. Pada masa yang sama, guru-guru kafah perlu memenuhi kelayakan ikhtisas yang merupakan elemen penting bagi memenuhi syarat dan kelayakan yang ditentukan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam JPA. Perkara-perkara ini akan sentiasa diperkemaskan dan dibuat secara berperingkat bagi memastikan hasrat penyerapan guru kafah secara tetap dapat direalisasikan. InsyaAllah, kerajaan hari ini akan terus komited dalam memastikan nasib guru-guru kafah sentiasa terbela dan mampu berdiri setanding dengan guru sekolah yang lain. Pemerkasaan guru-guru kafah akan terus menjadi komitmen utama Kerajaan Perikatan Nasional supaya institusi kafah dan pendidikan Islam akan terus dilihat bermutu serta mampu menghasilkan alim ulama yang profesional dan menyumbang untuk ummah dan negara ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Silakan Yang Berhormat Tuan Sabri. Terima kasih atas penjelasan Yang Berhormat Menteri. Tuan Ketua, dengan jumlah seramai 350 orang penyelia kafah, kedudukan grade mereka di S19 sejak 30 tahun yang lalu belum disemak. Memandangkan penyelia-penyelia kafah, beban dan komitmen mereka semakin bertambah, adakah soalan saya, Yang Berhormat Menteri, telah ada kajian untuk menaikkan grade penyelia guru kafah yang tidak pernah dinaikkan sejak 30 tahun yang lalu? Harap ada penjelasan. Terima kasih Yang Berhormat. Silakan Yang Berhormat. Terima kasih. Sebenarnya kita dari semasa ke semasa sedang mengkaji tentang guru kafah ini. Sebagai contoh, untuk langkah pertama baru-baru ini,
kami telah cuba untuk mendapatkan sebarang permasalahan guru kafah. Bila mana mereka ini kita tengok dan kita tahu untuk masalah-masalah yang mereka hadapi, terutamanya masalah tentang pembayaran gaji dan seumpamanya, kita selaraskan dengan sebaik-baiknya. Adapun isu yang dibangkitkan tadi, insyaAllah ia juga termasuk dalam pemerhatian kami untuk kami ambil tindakan dengan sebaiknya. Terima kasih, Yang Mohd Menteri. Silakan, Yang Mohd. Terima kasih Tuan Yang Ditua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Menteri di atas jawapan. Namun saya tak dengar jawapan kepada soalan berkenaan dengan unjuran dari segi tempoh masa ke arah penarafan tersebut. Yang Berhormat Menteri menyebut berkenaan dengan beberapa langkah pemerkasaan, akan tetapi Yang Berhormat Menteri tidak menyebut berkenaan dengan unjuran timeline tempoh masa. Seingat saya, sewaktu Kerajaan Pakatan Harapan hari dulu, kita meletakkan projek rintis untuk tahun 2020, dan di akhir projek rintis itu akan terus berlaku penyerapan kepada jawatan. Dan projek rintis ini berlaku 2020, 2021 dan 2022. Harap Yang Berhormat Menteri memberi penjelasan berkenaan dengan penyerapan tersebut, dan terima kasihlah kerana menyebut bahawa ada peningkatan dari sudut allowance kerana ianya berlaku sewaktu Kerajaan Pakatan Harapan. 30 tahun guru-guru kafah berada di situ, tidak ada siapa yang ambil berat tentang kebajikan mereka. Jadi ada banyak lagi perkara yang harus dilakukan, dan yang berharap Yang Berhormat Menteri dapat memberi penjelasan jelas berkenaan dengan unjuran masa, tempoh masa. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih atas pencerahan tadi. Sebenarnya kita, sebagaimana yang kita ketahui, bahawa proses-proses kita sedang kiat jalankan. Apa yang telah kami lakukan, yang pertama kita akan tengok sejauh mana permasalahan-permasalahan guru kafah ini. Sebab kami telah nyatakan tadi senaraian apa yang kami nak akan buat satu persatu terlebih dahulu, dan kerjasama yang kami akan lakukan ini, insyaAllah kami akan kerjasama dengan KPM dan juga JPA. Seperti mana yang kami nyatakan tadi, bahawa projek rintis yang dijadualkan pada Mac 2020 terpaksa kita pinda kepada tahun hadapan berikutan kerana pandemik COVID-19. Ini yang sedang kita langsungkan, kita terpaksa tunda ke tahun seterusnya, insyaAllah. Wallahualam.